Bus. Selamat datang di Matematika Baby Bus. Belajar bersama Koeki. Aku Koeki si bebek kecil. Aku akan pergi ke rumah Kiki untuk pesta makanan. Mau pergi denganku? Aku tidak bisa mencapainya. Anak-anak, bisakah kalian membunyikan bel pintu untukku? Aku datang, Kiki. Ada Koeki, ayo masuk. Koeki, pestanya akan segera dimulai. Apakah kamu mau mendekorasi ruangan bersamaku? Ya, ya. Aku akan mengambil pitanya. Aku akan segera kembali. Wow, mobil terbaru. Mobil-mobil kecil, ayo, ayo, ayo. Pitanya sudah ada di sini. Kiki tidak akan menyadarinya. Hei. Koeki, apakah kamu menyentuh mobil mainanku? Bagaimana kamu tahu itu? Itu karena mobilku disusun sesuai aturan. Aturan? Apa itu aturan? Aku akan memberitahumu jawabannya. Pertama-tama, ayo kita lihat perbedaan antara permen lollipop ini. Ya, permen lollipop ini mempunyai warna yang berbeda-beda. Kuning, hijau, kuning, hijau, kuning, hijau. Nah, lollipop ini selalu berulang kuning, hijau, kuning, hijau. Pengulangan seperti ini adalah aturannya. Aku paham. Lollipop ini diulangi 2 per 2. Betul sekali. Ini adalah aturan ABAB. Ayo lakukan tes. Anak-anak, coba susun sisa lollipop sesuai aturan. Kerja bagus. Kwek-kwek, aku telah mempelajarinya. Ternyata 2 mobil terakhirku tidak ditempatkan sesuai aturan. Ya! Anak-anak, bisakah kalian membantu Koeki menyusun ulang sesuai aturan? Kerja bagus! Betul sekali! Para tamu akan segera tiba. Kita harus bergegas dan mendekorasi. Tentu! Lihat, bendera-bendera kecil berwarna ini juga ada aturannya, Koeki. Apakah kamu menyadarinya? Merah, biru, merah, biru. Aku paham. Apakah yang berikutnya juga disusun dalam warna merah dan biru? Ya! Anak-anak, bisakah kalian membantu untuk terus menyusun sesuai aturan ini? Kerja bagus! Ya! Ayo susun sisa bendera berwarna sesuai aturan. Luar biasa! Betul sekali! Seharusnya Max yang datang ke pesta. Ayo buka pintunya! Tentu! Kiki dan Koeki, aku di sini. Moo! Ini dia, Max! Ini beberapa buah yang aku panen untukmu. Moo! Terima kasih, kelihatannya enak. Ayo masuk, pesta makanan sedang berlangsung. Ayo makan buah bersama-sama. Ayo lakukan tes. Apakah kamu memperhatikan bagaimana buah-buahan ini disusun? Apel, apel. Pir, apel.
Tidak ada aturan yang dapat ditemukan dengan disusun 2 per 2. Bagaimana kalau menyusun mereka per 3 buah? Apel, apel, pir. Apel, apel, pir. Aku paham. Kueki telah menemukan aturannya. Anak-anak, apakah kamu tahu apa aturannya? Ya, betul sekali. Anak-anak, bisakah kalian terus menyusun buah sesuai aturan ini? Kerja bagus! Ya! Kueki merasa lapar. Kalau begitu, ayo kita makan buah dulu. Tentu! Itu seharusnya kue khusus buatanku. Ayo lakukan tes. Apakah kamu melihat bagaimana kue-kue ini disusun? Ya, betul sekali. Anak-anak, bisakah kalian mengikuti aturan ini dan terus menyusun kue-kue? Bagus. Kek, kek, kek. Saatnya makan kue. Kue-kue kecil yang renyah. Kot, aku sangat kenyang. Terima kasih atas keramahanmu. Sungguh pesta makanan yang luar biasa. Mu. Aku sangat mengharapkanmu untuk datang ke pestaku lain kali. Sampai jumpa. Selamat tinggal. Hari yang luar biasa. Kami mengundang Max ke pesta makanan dan juga mempelajari aturannya. Kek, kek, kek. Berlatihlah dengan Kueki. Kelinci ingin pulang. Ayo bantu kelinci memasang jembatan sesuai aturan. Kelinci ingin pulang. Ayo bantu kelinci memasang jembatan sesuai aturan. Kelinci ingin pulang. Ayo bantu kelinci memasang jembatan sesuai aturan. Warnai pola kosong sesuai aturan. Setelah mengecat, ketuk tombol centang untuk mengonfirmasi. Tidak, itu tidak benar. Warnai pola kosong sesuai aturan. Warnai pola kosong sesuai aturan. Warnai pola kosong sesuai aturan. Lakukan dengan Kueki. Kueki, ulang tahun Mama akan segera datang. Ayo kita buat kartu ulang tahun untuknya. Yeay, hore! Mama pasti akan menyukainya. Kartu ulang tahun seperti apakah yang ingin kamu gambar? Aku ingin menggambar sebuah kue ulang tahun yang besar. Dan banyak balon. Luar biasa! Ayo kita menggambar bersama-sama. Hei! Apakah kamu menyadarinya?
Papa menggambar balon sesuai aturan. Bisakah kamu menyelesaikan sisa pola untukku? Tentu saja, tidak masalah. Biru. Hijau. Selesai. Kueki hebat. Mama ada di sini. Kueki dapat memberi Mama kartunya. Papa akan mengambil kuenya. Hei, tenang. Selamat ulang tahun. Wow, bagus. Ayo tiup lilinnya. Selamat ulang tahun. Terima kasih, Mama cinta kalian. Ma, ini kartu ulang tahun yang Papa dan aku buat untukmu. Hei. Gambarnya sangat indah. Aku sangat menyukai hadiah ini. Anak-anak, kalian juga bisa menggunakan aturan untuk menggambar gambar-gambar indah di rumah untuk dikirim ke Mama dan Papamu.